Endapan karbon ini tentunya mengganggu karena bisa menghambat sistem pembakaran. Oke, langsung saja ya kita bersihkan pakai karburator cleaner ini. Jadi, throttle body ini tidak perlu kita lepas. Kita bisa membersihkan throttle body dengan posisi masih menempel di mesin. Caranya mudah. Kita nyalakan mobil sambil pedal gas diinjak minimal separuh ya. Ini saya minta bantuan istri saya untuk menginjak pedal gas. Ini istri saya agak takut ya, jadi dia nggak berani injak pedal gas full. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi saat diinjak gas, katup throttle body ini akan membuka. Nah, pada saat itulah kita semprotkan karburator cleanernya. Oke, semprotkan terus sampai dirasa throttle bodinya bersih. Jangan khawatir karena residu dan endapan karbon akan ikut terbakar saat gas dibuka penuh.